plastik lagi. Plastik sampah. Plastiknya kurangnya deh. Bersih-bersih deh supaya sungainya bersih ya. Oh, selamat pagi, selamat sahabat Gontai semua. Hari ini kita Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi beserta semua adik-adik dari sekolah menengah atas yang ada di Kota Jambi khususnya dan juga beberapa komunitas pariwisata sedang melaksanakan bersih-bersih Sungai Batanghari. Dan ini merupakan salah satu program daripada pemerintah Provinsi Jambi untuk menjadikan Sungai Batanghari ini sebagai salah satu objek dan destinasi wisata yang ciamik, yang layak, batuk pula saya ini, yang layak dikunjungi nih. Ini batuk ini gara-gara Pak Benny nih, Pak Benny tadi nih ngasih ini minuman yang manis-manis nih, ya. Jadi kita jadikan Sungai Batanghari ini sebagai destinasi wisata yang ciamik di Provinsi Jambi karena Sungai Batanghari ini adalah sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Ini adik-adiknya sedang banyak yang sedang membersihkan ini. Bersih-bersih deh, supaya sungainya bersih ya. Bersih-bersih di sungai deh. Ya, mantap. Bersih-bersih sungai ya. Plastik sampah. Plastiknya kurangnya deh. Ya, masukkan, coba masukkan dulu. Masukkan. Gila, yang tambah berat yang. Mana kita nak angkat ke atas? Oh ya ini. Kita harus menerima bahwa kualitas air di Sungai Batanghari sedang. Lagi. Sudah sarapan? Belum. Tenang aja, panitianya sudah nyiapin, Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Mohon iya. Tanggoraju Ancol, Pak ya. Ya. Ini yang rombongan ini ya. Kalau yang mahasiswa, berapa orang? Oh ini ya, kampusnya mana mas? Universitas Batanghari, jurusan? Sipil. Yang bareng sama mas ini berapa orang? Oh berdua ya. Oke, yang lain? Demikian sahabat Gontai semua, video singkat ini untuk menggugah kepedulian kita semua akan kebersihan Sungai Batanghari sebagai urat nadi perekonomian daerah Jambi dan sebagai objek destinasi pariwisata di Provinsi Jambi yang mudah-mudahan akan menjadi sangat ciamik sekali.